Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini kita akan buat antena UFO. Sempoi punya UFO. Okay, sebelum kita nak buat dulu, kita akan buat drawing sebelum buat barang. Okay, kena buat drawing lah. Sekejap lagi kita kut barang apa yang tinggal ke lah, apa lah, kita ambil lengkap-lengkap betul-betul baru kita buat barang. Okay, mula-mula start dia besar 9mm, panjang lebih kurang 700mm. Sini jarak sikit 1 inci, 1 inci lebih untuk nak ikat busi tepi. Okey, jarak sikit berpiring, sebelum berpiring buat macam saya dulu, sebelum berpiring ya. Buat dulu siap dulu dia punya piring. Ini lubang semua 9mm. Okey, 4 wire ah. Tidak tak panggil lah, dia pun 4 wire. Okey. Sebelum nak buat tu, yang ni dia punya, yang ni dalam dia ni mau korek eh. Nanti jolok tembaga nanti sangkut dalam. Bagi dia kosong dalam. Baru dia kuat sikit kaki dia ni, lambat. Nak duduk luang. Okey. Lubang lah, semua 9mm. Standard lah, tak besar lah. Okay, dah buat dah, jolok masuk. Okay, ada 4 wire. Ada 4 wire. Ikat lebih kuat kat sini. Piring nombor 2, jarak dalam 1. Lepas tu bila solder lah, soda yang ni lah, pakai ni lah, tak lekat lah. Saya try yang tak lekat. Saya beli kat Lazada pakai ni lah. Semesti pun lekat lah, semesti besi pun lekat lah. Lepas lekat tu soda dia, baru ikat dah tambat lah. Baru piring sekitar ketiga, sekitar empat, sekitar lima, enam, tujuh, lapan. Okey, ada target lah, 100, 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
lah, 320mm dengan 235mm, 230mm, 180mm, 160mm, 160mm, 160. Okey, sampai 8 lah, 8 piring lah. Okey, 9 start lah. Ini dia punya start lah, dia punya size start lah. Start dia. Okey, start dia. 9mm. Okey, itu je kot, tak ada apa dah. Okey lah, selamat bercuba. Kita baru nak jalankan projek. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.